Hai teman-teman, ketemu lagi sama Riri di Riri Official. Jadi hari ini aku pengen banget ngajakin temenku Opa makan pizza. Nah, di situ restorannya teman-teman. Yuk ikutin, kita masuk ke dalam. Nah, di sini tuh banyak banget macam-macam pisangnya teman-teman. Ukuran buat yang vegetarian juga ada ya. Vegetarian muslim, hati-hati ya teman-teman ya buat yang ingredient. Kamu cheese, aku vegetarian. Aku pesen vegetarian pizza, dia ada sayurnya. Kalau kamu aku, dia pesen cheese pizza. Buat sekedar informasi aja teman-teman. Jadi restoran pizza ini termasuk kayak Italian pizza gitu, jadi si kulit pizzanya itu tipis, crunchy. Kalau American pizza itu kan lebih tebal ya teman-teman ya, kulit pizzanya. Ayo, kalian lebih suka American pizza apa Italian pizza? Kalau aku lebih suka Italian pizza. Buat harganya juga terjangkau banget teman-teman. Jadi satu slice nya itu antara $40 sampai $70, jadi sekitar vegetarian pizza 70.000 sampai 130.000-an kalau diuangin rupiah kan. Do you have orange? Buat ukuran pizza segede ini menurut aku sih worth it banget ya teman-teman. Satu slice gede kita udah bisa dapat dengan harga yang segitu. Itu kayaknya kalau di Hong Kong itu termasuk murah dibandingkan kalau kita pergi ke Italian restoran, itu tuh harganya bisa 4-5 kali lipat teman-teman, belum pajaknya kan. Makanya tempat ini tuh worth it banget teman-teman, biasanya banyak banget didatangin ke jam-jam hari libur. Kemudian kalau jadi dari Central Park, kalian bisa naik ke longest escalator. Ada escalator yang panjang itu kan, naik ke escalator. Nah, jadi pas satu taikan itu kalian turun, tepatnya di Hollywood. Enjoy teman-teman ya, jangan lupa like, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Makasih. Hari libur. Jadi aku pengen sama temanku. Gracias.
Thank you.